Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada motor Supra Fit ya. Dia mengalami lampu senya dia nggak nyala. Nah, lampu senya nggak nyala untuk klaksonnya. Klaksonnya masih kenceng dan lampu di sini juga masih terang ya, teman-teman. Tuh. Nah ini apa masalahnya? Jadi sennya itu nggak nyala semuanya ya, empat-empatnya, kanan kiri pun, kanan kiri juga nggak nyala alias diem baik ya masalahnya. Gimana sih cara pengecekannya? Yuk kita simak ya dari awal sampai akhir. Kebetulan ini hujan teman-teman, basah semua motornya. Hari ini hari Minggu ya, Minggu siang. Nah itu kondisinya hujan di luar. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, buat sekalian buat pelajaran kita ya. Hari ini kita pengecekan tentang lampu sen. Kalau lampu sen itu dia itu dari aki ya teman-teman, jadi kita harus tahu juga lampu sen itu nggak ada hubungannya dengan mesin. Kalau lampu utama depan itu harus dinyalain motornya, cuman kalau untuk sen enggak. Kita coba cek dulu kabelnya, saya coba bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita coba langsung ke jalur utama ya. Jadi jalur utama dari kunci kontak adalah menuju sini teman-teman. Kita tes dulu kiproknya ya. Sorry, jalur kiproknya yang sedikit. Oh ya, kita nyalakan dulu, jangan lupa kunci kontak nyalain. Setelah itu kita cek bagian yang B. Nah di sini nyala teman-teman. Jadi kalau kiprok, kalau flasher itu kalau ada beban dia akan ngedip ya. Dikasih beban ini atau dikasih bohlam ini yang satu ke minus dan yang satu ke plus. Yang satu ke plusnya adalah ini. Nah ini kita seolah-olah itu sebagai sen. Kalau yang satu ini dari pusat ya, nyala ya dari kunci kontak. Jadi kalau kunci kontak dimatiin dia akan ikut mati. Saya sampel lagi, saya kasih contoh lagi. Nah dia mati. Ketika dinyalain dia nyala. Oke. Nah ini yang B. Nih. Ya. Ini yang B ya teman-teman. Sorry nggak kelihatan ya. Ini yang B. Yang ini nyala dan ini ketika ada beban dia akan nyala. Tapi di sini dia nggak nyala. Bisa dipastikan kita pasti ininya ya, flashernya. Nih. Ini nyala. Tapi yang di sini ketika dikasih beban dia nggak nyala. Terus kita coba ganti ya. Saya coba ganti flasher sebentar, saya carikan dulu. Cari flasher dulu. Nah ini flasher yang baru ya teman-teman, saya coba ini ya, saya tunjukkan. Ini saya ganti. Nah ini saya ganti ini ya. Ketika ada beban ini seolah-olah beban ini udah nyala malah itu. Ya kita kasih beban dia akan ngedip teman-teman. Posisi nyala dan kontak tombolnya belum digeser ya. Kita coba dulu cara pengetesannya seperti itu. Nah kita kalau ada beban jadi seolah-olah ini lampu sen, dia akan nyala. Jadi lampu flasher itu ketika dia ada beban lampu dia akan nyala ya. Ini yang L nih, yang L nya ya, berarti masalahnya udah fix. Ini ada di flashernya ya teman-teman, flashernya udah mati.
Oke, berarti ini udah hidup ya. Kita coba dulu. Kita coba sennya, geser ke kiri. Nah, tuh nyala ya. Kita lihat. Oh, bulbnya mati satu, teman-teman. Coba gitu. Hey, nyala ya, udah ya. Tuh. Nih, nggak nyala. Coba lagi. Oh, mati ini ya, teman-teman. Enggak. Loh. Lampunya malah mati nih. Waduh, mati. Kita lihat dulu di sini ya. Tes dulu. Nyala ya. Oke. Ini mati. Oh, di sini teman-teman. Jadi kadang-kadang ini mati dia. Nyala tuh. Oke. Ada yang nggak benar di daerah sini, teman-teman. Ini ya, udah nyala ya. Udah nyala, lampunya ngedip. Kelihatan nggak? Tuh. Sekarang ke kanan. Ini kiri, sorry. Ini seperti ini ya. Kiri nyala, kanannya nyala. Nih. Oke ya, jadi ya. Ini tambahan lagi teman-teman, saya gedein ya. Untuk kabel utamanya, adalah yang warna hijau yang sebelah kiri ya teman-teman. Kalau posisinya seperti ini, yang ininya garis-garis, ini kan ada yang halus. Nah, ini yang halus. Ini yang garis-garis adalah sebelah kiri. Nah, ini. Ini tuh. Jadi ketika di test pen ini satu ke minus dan satunya ke plus, dia akan nyala. Nah, ini teman-teman nanti tinggal dicek. Kalau dia nggak nyala, berarti bermasalah di kabel utamanya ya. Dari kabel ini larinya ke itu ya, ke flasher ya, ke flasher L ini. Yang hijau ini ke flasher L. Nih, compressor L yang ini. Kelihatan nggak? Nah, ini yang ini. Ini juga sama. Kalau dia dikasih beban, dia akan nyala. Ya. Oke. Okay. Paham.